Seorang pemandu trailer didenda RM10,000 oleh Mahkamah Magistrate Gerik hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memandu dengan cuai hingga mengakibatkan kemalangan yang meragut nyawa seorang bayi dalam kandungan Oktober tahun lalu. Tertuduh alias Awang, 49 tahun, membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Savinder Singh. Mahkamah turut memerintahkan butiran sabitan tertuduh dinyatakan dalam mana-mana lesen memandu milik lelaki itu. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di kilometer 69 Jalan Raya Timur Barat GRTB Gerik Jeli di dalam daerah Gerik pada pukul 10.50 pagi 29 Oktober 2022. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 43 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 yang membawa hukuman denda tidak kurang RM5,000 dan tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan selain butiran kesalahan wajib dinyatakan dalam lesen memandu jika sabit kesalahan.